Di lubang yang terdalam dia menemukan dia menggali sampah. Sampah plastik. Pekerjaan yang tidak ringan tapi asik. Masya Allah, bening teman. Menggali lubang buat cakar ayam dari tanah sampah. Jadi untuk menemukan tanah aslinya memerlukan kesabaran ya Pak. Kesabaran. Terus apa lagi? Dan ketelatenan. Nggak ada lagi? Hah? Ada Pak. Sambil digali, kalau nggak digali ya. Sudah berapa meter ini dari permukaan tanah? Sudah 2 meter Pak ya? Iya. Belum ketemu juga tanahnya? Belum. Apa keluh kesahnya Pak? Ditarik melawan? Ada ular kobranya ini Pak. Nah ini apa ini? Sampah Pak, plastik itu. Jadi ular kobra. Bagi Anda yang suka buang sampah sembarangan, sebaiknya lebih bijaksana karena sampah plastik tidak bisa hancur. Di apakan itu Pak? Di res-res. Dipotong Pak. Dipotong Pak? Iya. Sampahnya menumpuk. Per helper, geraji per. Geraji apa gitu? Itu kesulitan. Kesulitan, Pak? Karena susah, maka diambilkan gergaji. Oh iya dek, pakai gergaji penak. Penak ya? Itu dulunya buat apa ya? Sampah sintetis, apa? Akar sintetis? Warak tanah. Berhasil Pak? Berhasil potongnya. Ternyata sampah tidak rusak meskipun sudah dipendam di tanah selama bertahun-tahun. Jadi bijaksanalah dengan sampah plastik. Karena mengotori lingkungan hidup. Bapak tingginya berapa senti Pak? Saya 150 meter 150 meter 154 154 ditambah sudah gali 2 meter. Masih belum menemukan tanah. Sudah 2 meter itu, segitu. Masih ketemunya sampah.
pakai alat khusus, Pak. Cakar apa namanya? Cakar bebek. Oh, cakar bebek. Iya. Kalau di kalau dicangkul enggak mempan, mental. Mental. Karena ngelawan, ledet ini. Jadi mesti pakai alat khusus. Cakar. Cakar ayam atau cakar bebek. Tapi lebih mahal cakar bebek, Pak. Itu kan enggak bisa dietnya kok buat berenang, Pak. Anaknya berapa, Pak? Anaknya? Iya. Tiga. Anak tiga? Iya. Istri? Istri baru satu. Mau nambah nggak berani. Nggak berani, Pak? Nggak boleh, Pak? Hah? Nggak berani orang tukang gali. Oh iya, nggak. Nggak bisa membiayai hidup. Betul. Istrinya tinggal di mana, Pak? Di sini. Istrinya pekerjaannya apa? Pekerjaannya sama, Mak, nyangkul juga. Nyangkul juga, kuat ya? Iya. Artisnya Korea, dari Korea. Artis Korea. Jepang, Pak. Jepang. Istrinya cantik, Pak? Istrinya cantik. Suaminya ganteng, istrinya cantik, anaknya sehat-sehat. Meskipun bapaknya penggali sampah. Penggali sampah. Oh iya ya. Cinta alam. Tuh, cakar sampah. Cara bikin cakar sampah ini gampang, Pak. Bikinnya gimana, Pak? Nah, caranya ada yang di kebun diambil kakinya juga jadi cakar ayam. Kalau ada yang pesan, harganya satu berapa, Pak? Sama sama paha ayam. Kampus poinnya ya. Ayam kampus, Pak. Ayam kampus. Iya. Aduh, penak toh? Penak. Pakai cakar. Ada yang pesan bagaimana nanti, Pak? Oh, silakan pesan aja. Ada linggis, ada cakar. Ada linggisnya, ada cakar ayam. Eh? Terus apa lagi? Ada cangkulnya, ada pengginya. Ada sendok semen. Bau nggak, Pak? Bau banget. Tapi corona nggak berani kesini, takut baunya. Takut sama bau ini. Kok nggak pakai masker, Pak? Iya, nggak pakai. Maskernya kotor terus, kena keringat. Kena sampah, Pak? Iya. Kena sampah, kena keringat. Gak ada 5 menit basah. Gak ada 5 menit basah. Wes, gak pakai deh. Dapat asuransi gak, Pak? Dapat. BPJS? Iya. Per bulan berapa, Pak? Per bulan berapa ya? Ini harian apa borongan, Pak? Ini harian, Pak. Kalau sehari nggak kelar ya dihitung lagi sehari lagi. Oh gitu. Unlimited sampai kelar. Kelar.
bertahun-tahun tidak hancur. Sampah plastik. Oh, sampah plastik karet nih. Mantap nih. Bau enggak, Pak? Ah, bau banget. Oh, masalah. Dapat ban mobil. Sekolahnya sampai di mana, Pak? Hah? Sekolahnya? Sekolahnya? Sekolahnya sampai Jakarta. Dari kampung terus ke Jakarta. Gak ada ijazah, jadi? Ijazah ada, Pak. Ada ya? Ada. S1 atau S3? S1, Pak. Iya. Bayarnya pakai apa dulu sekolahnya, Pak? Saya nggak bayar. Dibilang dapat dari dinas sosial. Oh, no. Tangannya lihat, Pak. Kasar ya. Oh, kasar, Pak. Ini bukan ular, tapi sampah karet plastik. Ini kalau buat monteng bagus. Monteng yang gini, Pak. Pegangannya apa, Pak, kalau pakai monteng? Ditemplekkan saja, Pak. Iya. Apa disil? Disil. Masih meneruskan penggalian lubang untuk landasan cor. Cakar ayam, Pak. Cakar ayam. Tapi harus menemukan tanah yang asli, bukan sampah. Ini bukan akar, Pak. Bukan akar, bukan sosis. Bukan akar, bukan sosis. Tapi karet. Karet campur plastik atau... Pokoknya ini aneh. Entah apa dulu dibuat. Capek, Pak? Medannya susah. Medannya susah. Medannya susah, Pak. Satu ini lebarnya berapa? 80 cm kali 80 cm. 80 kali 80. Bang, disetek buat YouTuber ya? Iya. Nah, sampah. Nanti kalau channel sampah, Pak. Kalau channel sampah ya? Iya. Oke dah. Nanti kalau dapat duit dari YouTube itu ya. Dapatnya sampah, Pak, bukan duit. Oh iya ya. Ya, subscribe dong. Oh iya. Jangan lupa. Subscribe apa? Subscribe. Subscribe. Iya. Subscribe. Ya. Biar dapatnya enggak sampah. Kenapa Anda lakukan ini? Apa karena enggak ada kerjaan atau? Ya, memang kerjanya. Bapak tukang sampah. Tukang gali, Pak. Tukang gali sampah spesial. Iya. Bayarannya lebih mahal, Pak? Enggak. Enggak. Ini bayarannya enggak mahal, Pak. Cuma seumur hidup, Pak. Iya. Walah.
sadar, tabah, dan sabar. Apa itu? Rumusnya gergaji sampah plastik. Tuh kan. Iya. Oh, ini loh. Ya. Dicangkul, cangkulnya malah mental. Mental ke atas. Bahasa. Ini judulnya apa, Pak? Ya? Sosis apa? Dibuat untuk apa dulu? Untuk bola. Bola kok panjang? Santai kayaknya. Hah? Tenis lantai. Tenis lantai memang panjang. Ini kan. Ini sosis anu, Pak? Bahannya, material. Ini sosis. Sosis karet. Di. Nah, ini. Dicetaknya. Ini. Akhirnya jadi ini. Ini bola. Ini bola. Bola tenis. Ini. Bola tenis yang dibuang di tempat di tanah awet. Ya, melawan loh, Bro. Dilinggis semumbul rono. Melawan. Iya. Lumayan. Nah, ini masih banyak yang gini. Apa ngomongin campuran, Pak? Ada Jawanya, ada Indonesianya. Nasional, tukang panggilan lah. Tuking. Oh, tuking. Iya. Tuking, Pak.